Upacara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan pejabat Eselon II Kejaksaan Republik Indonesia dimulai. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Pejabat lama, Bapak Narendra Yatna. Pejabat baru, Bapak Ketut Sumedana, kami persilakan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Prosesi ini bukan hanya sebagai bagian dari upaya guna menjaga keberlangsungan serta eksistensi organisasi saja, melainkan sebuah momentum bagi kita bersama untuk mengingat, menyadari, dan mengukuhkan kembali akan kewajiban dan tanggung jawab besar untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan lebih baik. Dalam setiap proses promosi dan mutasi, saya selalu diiringi dengan suatu proses evaluasi, pertimbangan yang matang, penilaian yang objektif sebagai dasar menempatkan aparatur adiaksa yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas yang memadai untuk ditugaskan pada suatu jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi guna tercapainya kerja yang optimal, terselenggara penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya sampaikan terima kasih atas pengabdian kerja saudara kepada para pejabat yang baru dilantik. Saya ucapkan selamat bekerja, hindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan sehingga dapat mencoreng nama pribadi maupun institusi. Sumpah serta janji jabatan yang saudara ucapkan tadi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena kelak akan saudara pertanggungjawabkan di depan Sang Pencipta.